Sedang melihat kebun durennya uak yang kita makan tadi, kebun duren tembaga. Langsung berjatuh, belantum katanya. Wow. Buahnya banyak tuh, Bro. Tidak, bisa menunggu nek jemu lah. Itu aja di pondok tadi. Wow, ini men. Buahnya juga ada. Nah, ini. Tuh, yang baju merah itu orang PDIP itu. Kalau dinaik ya. Hah? Duku. Nah, ini ada pohon duku. Nah, itu juga durian. Nah, buahnya banyak, Bro. Nah, itu dia. Langsung dengan Om Kenzi. Nah, Ken. Dadah, Ken. Nah, kita coba makan durian langsung di kebunnya ini. Kebun duriannya Bu Putri. Nah, kemarin udah pesan sama Bu Putri, Bu, kalau ada yang tembaga kita mau. Nah, saya beli biar kecil besar diambil. Bukan buat jualan lagi ya, buat dimakan sendiri. Mantap, yang merungak itu, bapak yang merungak itu. Kalau yang bapak ini kalau belum sutik lagi katanya beberayang. Mantap tembaganya. Banyak kan? Banyak buahnya, Ken. Mantap, guys. Kalau inilah batangnya. Inilah kalau. Kelak umbaninya pala kita, guys. Nanti. Inilah yang tembaga. Inilah yang tembaga, Kang. Nah. Pohonnya, doanya besar-besar, Bro. Tuh. Batangnya udah lama ini, puluhan tahun ini. Ini kita juga masih ada di sana lagi. Kita nende saat ini. Lalu kata Adeng kok Arif tuh. Nah, kita nene kesat di kampung Degian ini, duren runtuh. Nah, ternyata ada yang jaga ini, ada Bu Putri. Yang mana? Oh, ternyata pohon yang tembaga yang ini. Salah kita tadi, yang besar tadi bukan. Ya inilah, Dek. Wih, besarnya batangnya. Awas, Ken, jangan parah ke Ken, sini lah, Ken. Nah, ini yang tembaga. Nah, mudah-mudahan kita nunggu bentar ada yang jatuh. Ini yang tembaga ini. Tembaga ini kalau di Jakarta musang king. Ya, musang king. Kalau di sini namanya durian tembaga. Kuning, legit, sangat lezat, Bapak. Nah, orang merungak ini. Nah. Masih banyak ya pohon duriannya nih. Tuh juga banyak tuh buahnya. Nah. Dan Bu Putri ini jual langsung sendiri di pinggir jalan, di simpang jalan Curug Maung. Nah. Ini kita langsung di desa Tebat Pesuk bersama penjual duriannya langsung. Pak, ini duriannya dari kebun sendiri ya? Ini kita dari kebun sendiri duriannya. Durian apa ini, Pak, jenisnya? Durian jenis tembaga. Tembaga. Asli orang sini, Pak? Enggak, dari luar, Arab. Oh, dari Arab. Kok Bapak muka Cina tapi ini, Pak? Ya, itu turun. Naiknya tadi, nah. Oh, iya. Ini habis ini apa? Segapi. Lanjar. Nah, ini kita enggak ke bebek langsung. Nah, kalau masuk ke YouTube, ya. Tenang, bebek. Ini bebek, nih jualan durian nih asli kebun dewe. Nah, bukan nyambut, Pak. Nah, juga ini dia durian tembaga. Nah, ini yang baru namanya durian tembaga. Kamu sih pun tembaga. Habis. Nah, ini asli di dusun Tebat Pesuk kita nyicip durian tembaga. Ini telan. Kamu tahu tapi ayat ini.
dikit ya lu. Ini belum tak dikucek nih loh, mau baru tahu itu kenapa kuliah tuh. Ndang. Aku. Nah. Wow, amazing. Ah, itu dia. Kita coba dulu. Duren tembaga. Kok pergi kau langsung ngubit nih? Nih bet aku. Nah, ini dia. Jelas Pak tembaga, Pak. Ah, jelas. Nah, ini yang namanya tembaga. Duren tembaga. Oh, ah, benar sih lemak ini. Manisnya. Benar sih bu kopi kalau. Oh, kopi. Gua bar ke kopi menang kopi. Hah? Nang kopi kok. Lemak sama kopi. Ambil aja. Ambil aja. Enak rasanya. Hmm. Oh, yang menkakak nenek itu tidak bisa makan dia. Benar rasanya. Mantap. Mantap. Ini ada tiga nak. Mau sangkingnya orang lahat. Hmm. Memang lemaknya nih. Demak. Awak, abang, kau lemak. Mak, kakak Ken makan durian tembaga. Yang lain dek mak pula. Mak kakak Ken. Wah, nyeren ini kuning nak mana ni wak? Ada batang ni ya, ada batang. Ini batang di lungguk kat cuma inilah sehari semalam. Ini dek kan ini tadi ngecek oh, tembaga nyeren dia dari mana dia? Cucungnya terkecil yang ada. Cekebek kaki pak. Dah makan. Takut nak dia dulu. Nah, nggak boleh pakai kaki. Itu kakak Ken lagi makan durian tembaga. Wah, dia ijat terkumpul kah kita nam kah? Pakai pisau atau palu ke? Tuh, tahan lalu tadi. Jadi kalau ke. Duriannya kuning. Tembaga asli ya, ini harus pesan dulu, nggak semua pohon ada yang kuning. Ini caranya dikubit dulu kata Pak Duli. Nah, nah Pak, ini kawan ini ujung Pak. Nah ini ya, kuning tembaga asli. Musangkingnya orang lahat ya. Kalau kawan-kawan dari pagar alam lewat tempat pesuk pas simpang Curup Maung, nah ini pada bibik ini jualan. Asli umpan sendi batang. Bukan lebong-lebongan. Cuman lah boleh lah dikit eh. Pak eh. Nah, lah dikit kata bibik-bibik. Jadi, kalau kawan-kawan mau beli mumpung sekarang. Kalau lewat pas di sini simpang ini langsung di sini. Halo guys, ini musangking guys, durian musangking. Berapa kita belinya? Berapa kita belinya? 10 juta. 10 juta sebatang. Bukan siko. Wow, amazing. Nah, jangan bini bani jangan makannya ini. Wow, amazing. Nenek Ino itu dah. Itu nenek Ino yang duduk. Jangan kasih kalau nenek apa. Wow. Ini baru duren ini. Musangking. Nah, ini sifat kupai dulu. Jangan. Nah. Jangan dikasih. Belah lagi masih ada. Nah, lanjut ini. Ya itu aja jam. Nah. Berapa tadi belinya Pak? 800 ribu satu. Satu biji 800 ribu. Ini tokek yang beli. Buka lagi. Ya, jemput dari. Umak kuning neon mak ini mak. Kuning neon. Mak dan sus dama. Jangan kabana kalau ada mama lagi. Untuk mak.